Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Realme kini telah hadir dengan dua buah model peranti di bawah siri Realme 7, iaitu Realme 7 dan juga Realme 7 Pro. Untuk Realme 7, ia dijana dengan chip MediaTek Helio G95, bateri bersaiz 5000mAh dan menggunakan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Sementara Realme 7 Pro pula, ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 720G, bateri 4500mAh bersama 4 kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, harga dan tarikh jualan untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Redmi pula memperkenalkan Redmi Xiao iTouch Screen Speaker Pro, iaitu paparan pintar dengan pembantu digital terbina padanya. Ia hadir dengan skrin 8 inci, memori 2GB RAM, sokongan Wi-Fi 2.4GHz dan 5GHz serta bateri sebesar 4700mAh. Namun, peranti ini dilihat hadir untuk pasaran China sahaja. Dalam acara IFA 2020 kali ini, terdapat beberapa jenama yang hadir dengan peranti terbaru. Antaranya adalah TCL. Jenama ini membawakan jam tangan pintar TCL Move Time Family Watch, fon telinga TWS TCL Move Audio S200 dan dua tablet mampu milik TCL 10 Tab Max dan 10 Tab Mid. Sementara MSI pula hadir dengan beberapa komputer riba terbaru, iaitu MSI Summit E14, Summit E15 dan MSI Stealth 15M. Ketiga-tiga komputer riba ini menawarkan chip pemproses Intel Core generasi ke-11 dan menggunakan kad grafik Nvidia GeForce GTX dan RTX. Buat kali ini, tarikh dan harga jualan ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. Kedah kini berhasrat untuk menyenaraikan perkhidmatan internet sebagai utiliti ketiga. Dengan langkah ini, ia akan memerlukan pemaju hartanah dan pembangunan kawasan baharu bagi memastikan kawasan berkenaan diliputi dengan sokongan internet sebelum ia dijual atau dihuni. Walau bagaimanapun, ia masih di peringkat cadangan awal. Akhir sekali, SKMM dilihat telah memulakan proses untuk menaik taraf rangkaian tembaga di seluruh negara kepada gentian optik sehingga tahun 2021. Sebanyak 33,112 sambungan talian tetap internet jalur lebar sedang berada dalam fasa implementasi dan dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.